Di awal-awal membuat konten banyak yang suka sih sebenarnya. Suka ngutang. Mungkin dikiranya viral itu banyak duitnya. Akhirnya pada ngutang semua. Bisa, iya. Tapi iya. Pak, apalagi dengan... nih pulang dari lapor Pak nih. Udah jangan curhat, jangan curhat Pak. Pasti saya izin ke toilet dulu ya. Iya. Hati-hati di jalan ya. Iya. Jangan apa ini kok izin ke toilet? Iya, toiletnya soalnya emang dapatnya dia yang kamar mandi luar. Lah. Iya. Kok enak sekali di penjara sini. Sebentar ya komandan, mohon izin. Boleh berdiri, Mbak. Kita periksa dulu. Maksud kamu apa? Hah? Gak bisa. Sabar-sabar. Sabar dulu, sabar. Gak bisa. Apa? Sudah gak sudah ini? Di sini ngapain? Ngapain? Kenapa nih? Gak bisa gitu. Keren. Gimana ya kontennya? Kontennya tuh viewersnya makin dikit. Apaan sih, Bu? Konten kan katanya komandan nyuruh gue buat bikin segala sesuatu konten yang bagus dan viewersnya harus banyak. Kreatif kemarin... dong, Ibu, kreatif. Endorse artis aja biar makin bagus. Wow. Emang followersnya Bu Ayu berapa sih? Yah. Mau dikasih tahu. Iya. Salah. Lihat ya. Ini mah saya bukan sombong ini mah. Ini mah bukan mabat ini mah ya Allah enggak ini namanya enggak. 53,4 juta. Maaf banget ini mah maaf. Maaf banget. Saya juga enggak tahu beli siapa tuh yang polo. Alhamdulillah kebetulan nanti aja Bu. Bisa dong bantuin konten biar bagus. Kalau yang kemarin kontennya bagus tuh Pira. Yang mana? Kamu tidak tahu, jangan ditilak. Berisai edukasi. Ada kami pintar. Yang gak tahu. Gak tahu ya? Gak tahu ya? Makanya masuk. Sekali lagi coba sekali lagi. Ntar abis ini saya ikutin. Jogetnya? Iya jogetnya. Lupa jogetnya gimana yang tahu tuh Wendy. Pak Wendy! Pak Wendy! Pak Wendy! Gimana Pak ini Cak? Kalau kamu viral, viral gimana tuh jogetnya? Kalau kami tidak tahu, coba. Jangan ditilang. Edukasi. Pan. Ini dia katanya punya lagu baru Pak, pengen dipromosin sama saya. Kemarin kan yang cowok-cowok, mungkin cewek-cewek kali kayak gimana? Lu kemarin makanya kemana, gak masuk? Wow. Mohon maaf nih, kemarin saya lagi izin jadi cantik dulu. Itu kan udah lama sama kayak gimana Pak? Iya. Kalau kamu tidak ditilang. Udah gak bisa, gue... Bisa. Tapi emang Wendy tuh agak kaku. Yes, iya, gue tadi pagi abis nge-gym, badan gue udah kaku lagi. Bener. Seadanya aja ya. Ya, satu, dua, sebentar. Satu, dua, tiga. Kalau kamu tidak tahu, jangan ditilang. Beri kami edukasi, biar kami pintar. Itu seadanya. Seadanya. Tidak tahu banget loh, Ibu. Salah, Ibu. Yang benar gerakan dia. Bila kami tidak tahu. Begitu. Bila kami. Kok lemesan bapak daripada dia? Ya wajar gua lemes belum makan. Kami tidak tahu. Jangan ditilang. Tilang jangan. Terus? Kalau kamu tidak tahu. Makanya masuk. Jangan gitu dong. Ya kan kalau enggak tahu harus dikasih tahu. Saya biar tahu. Dicari tahu, di grup juga udah di-share. Iya. Tapi kan enggak lengkap sama gerakannya. Ada gerakannya. Gua ketahuan enggak pernah buka grup loh. Kata bagus sama banget ya kemarin bagus. Konten yang kemarin bagus, makanya saran dong konten apa lagi dong, bentuk apa kek gitu kontennya. Lu buat apaan sih konten buat apa? Nyanyi emang gedance. Ya nyanyi mah. Zaman musim tuh. Takutnya terlalu bagus kalau gue yang nyanyi. Hah? Gak sih? Gue sampe begini nih badan gue nih. Lu sadar gak Hesti, kalau lu tiap nyanyi setan pada ngumpul. Emang kontennya di Ibu Ayu kalau nyanyi sama joget pasti bagus? Bagus. Oh nyanyi aja berarti. Lu tahu gak kenapa kontennya dia pas joget viewernya gede? Kenapa? Soalnya yang dia barengan sama...
Iya berdua terus kan? Iya. Jarang sendiri lu, gua tahu. Gua mah, gua dia koreografernya dia, gua tahu. Itu makanya jadi rame, kalau mau ajak dia aja. Ya udah, bayaran murah kok, nasi kotak dua. Lu harus sama Ayu, Ayu tuh followernya 58 juta. Enggak, untuk lebih ya. Berapa, oh, berapa sekarang? 53,4 hatersnya 53. Udah enggak ada. Udah kan ya? Udah enggak ada. Aduh. 4.000 doang. Udah nyanyi yang tadi aja. Bila kan yang versi ceweknya belum ada. Ya udah coba. Berdua-berdua. Berdua mau yuk. Nyanyi. Jangan dong, ibu jangan nyanyi dengerin semut rang-rang pada ngumpul. Eh bentar, semut rang-rang pada ngumpul? Iya. Nih orang apa pohon rambutan? Lah iya. Banyak banget kalian tuh marah. Kalian suka gitu. Diam-diam dong. Merinding gua, merinding. Gua tuh tahu isi hati kalian. Mau nyela-nyela juga diam-diam kan di kejauhan kalian. Bagus ya ternyata suaranya Esti gitu kan. Lu kalaupun cocok, ikut ajang perlombaan, ikut pildacil. Gede banget lu, Esti. Coba udah ibu nyanyi, nyanyi dulu. Gak usah pakai gerakan dulu. Kalau kamu. Kalau kamu tidak tahu. Gak dapet nadanya. Kalau kamu. Kalau kamu tidak tahu. Tuh, tuh dengerin, dengerin nadanya. Dengerin nadanya. Dengerin nadanya dulu. Dengerin nadanya. Tuh, coba. Kalau kamu tidak tahu. Jangan ditinggalkan. Enggak, gua bingung sama orang-orang kayak gini ya. Dia kalau nyanyi suara pales, tapi sosokan pada nonton konser. Terus nyanyi-nyanyi. Untuk selera musik yang bagus, tidak perlu memiliki suara yang bagus. Lah, yang penting punya selera yang baik, itu dia. Ya tapi kasihan temen lu pada saat lu nyanyi. Ya, lu lihat pas gua nyanyi, gua doang yang hafal, yang lain pada diem. Mungkin apa gara-gara show kalian ngeliat gua. Nah, sebenarnya yang lain apa? Bikin apa sih? Jangan ditambah, ayo bikin konten. Kalau bikin apa? Ya saya mau bikin konten. Janganlah disiram. Disiram? Ditilam. Kalau kamu, itu mah kalau kamu lagi bau. Buruk. Na 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 na. Coba ikutin yuk. Nah tuh, coba. Taruh. Yuk kriwil lo. Keren. Lari temen gue ngerti. Iya lah. Yaudah, ayo. Bikin konten nyanyi ya. Lu ngapain sih?